Selamat siang teman-teman. Saya sekarang masih di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. Tepatnya sekarang lagi di depan rumah sakit Samata Sahidya, begitu tulis. Lagi Samata Sahidya, emergency 24 jam. Kalau orang Batam atau orang muka kuning nyebutnya di sini adalah Kasa Medical dulu. Jadi dulu terkenal darahnya, ini adalah rumah sakit, sebelum rumah sakit dulu masih klinik, yaitu Kasa Medical, menjadi rujukan untuk teman-teman dari muka kuning, pekerja dari muka kuning yang sedang tidak enak body untuk berobat di sini. Suasananya Kasa Medical. Jadi teman-teman yang pernah ngendon di sini pasti apal di sini nih. Kantin Rumah Sakit Samatya Sahidya. Tadi ternyata Kasa Medical itu kepanjangan singkatannya yaitu Samata Sahidya itu. Kayaknya berdiri sekitar tahun 98 kalau enggak 99. Dulu saya pernah sekali di sini waktu masih jres baru-barunya. Jadi nginep di kamar tuh. Belakang logo P itu pernah sekali dulu. Sebelum tahun 2000 kalau enggak salah. Nah, ini teman-teman yang pengen lihat Kasa sekarang seperti ini, saya coba jalan ke sana ya. Tuh, rumah sakitnya depannya masih ada air mancurnya persis seperti dulu. Seperti ini. Nah. Lagi air mancur ya ono. Ternyata ada lagi bapak-bapak lagi betul. Samata Sahidya ini. Kamu nanya ini lagi. Masuk untuk ambil video enggak ya? Tapi enggak ada tulisan yang dilarang ambil video berarti boleh. Ini lagi nganter temanku jemput adiknya yang lahiran. Jadi teman-teman dulu yang TEC kayaknya ini menjadi rujukan PT TEC rumah sakit ini untuk menyembuhkan dirinya ya wajan. Tuh modelnya kayak gini persis, masih sama seperti dulu. Tidak ada perubahan, cuma ada tambahan bangunannya. Tuh teman-teman masih sepi. Modelnya gini. Masih nunggu doang begini sangatnya. Sekarang bagus ada antrian loketnya nih, antriannya keren, sekarang udah digital jadi tidak bingung lagi di sini. Oke, ini suasana dari dalamnya tuh. Nanti juga terima BPJS ya. Oke ya, terima kasih. Yang mau kangen-kangenan sama Kasa Medical nih, video ini udah ada. Terima kasih, saya Demang Marsal Firatmojo dari Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. Saya pakai celana pendek. Dadah.